Starlight. Repot juga. Skin dulu. 30 menit. Halo sob, come back to Hand Smart Talk Vlog. Hari ini hari kedua ya setelah Lebaran. Oh iya, sebelumnya saya mau minal aidin dulu nih buat teman-teman semua, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Mohon maaf lahir batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa kembali bersih untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue bakal motor-motoran menyusuri kota Bandung di H+2 Lebaran ini. Sedih juga sih di hari Lebaran tahun ini gue nggak bisa mudik, gue nggak bisa kemana-mana, gue hanya bisa motor-motoran di jalanan yang itu-itu aja. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita tetap semangat dan kita tetap doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Oke brother, ikuti terus perjalanan ini. Bye. Jalanan masih terpantau kosong karena mungkin orang-orang ada juga sebagian yang mudik ya, atau diem di rumah. Dan ini suasana di Masjid Istiqomah, masih sepi. Emang sedih sih di Lebaran kali ini. Gue biasanya kalau Lebaran itu diem di kampung sekitar 2 minggu diem di kampung, tapi sekarang gue nggak kemana-mana. Dan di sini mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama ya. Ya mau gimana lagi, emang ini takdir yang harus kita terima. Dan ini suasana Taman Gedung Sate. Kita kali ini mau coba jalan ke Dago ya, tempat paling hits di Bandung. Ada apakah setelah H+2 Lebaran? Yang pasti sih sepi mungkin ya, karena tadi sepanjang jalan juga jalanan masih seperti gini. Tak ada orang, tak ada keramaian. Sudah punya uang. Wih, keren tuh motor. Motor itu tuh fenomenal banget tuh, NSR. Sekarang juga masih banyak yang nyari sih, pasaran motor itu gelap banget. Banget mahal loh teman-teman. Wih, Jimny. Jimny baru kali ya. Keren juga. Anjir, gak nyusul. Oh, ada di belakang. Baru aja gue melihat mobilnya ada di belakang, bro. Wih, keren banget nih Jimny nih. Jimny baru kayak. Mantep, mantep, mantep. Hati-hati, Pak. Kadang kalau orang yang mundur pakai mobil suka ngeliat di belakang ada apa. Termasuk gue dulu juga kayak gitu waktu pertama belajar mobil. Dan ini monumen Gasibu. Biasanya di sini kalau sore banyak banget orang yang berjualan, cuman ya sekarang kan masih pada libur kali ya, jadi sepi. Di sini yang jualan ada di mana-mana, sana-sana. Woles banget, Be. Enggak tahu lagi jalan, main nyelonong aja. Gimana kalau motor ini enggak ada remnya?
dekat juga. Bagus juga nih Gojek. Gak akan kehujanan. Anti kehujanan klub. Oh, stopannya gak nyala dan ini masih di lockdown. Ini area yang mau ke Dago. Kita coba ke Dago atas ya, sambil jalan-jalan menyusuri keindahan kota Bandung. Mbak. Waduh, ini pertama kali gue isi bensin sendiri. Mudah-mudahan bisa. Gimana ya? Mudah-mudahan bisa gue ya. Kita coba. Kita coba berawal dari sini nih. Scan di sini. Oke. Kita light. Repot juga. Masukin dulu. Oh, dia jalan sendiri. Oh. Ih, keren juga. Oke. Done. Lucu juga ya. Beli sendiri, isi sendiri, top. Ini pertama gue isi bensin sendiri pakai si Cagur ini nih. Tapi keren juga ya. Cuman itu pegawainya pada kemana? Kasian juga kalau mereka di PHK. Berasa di apa? Di London. Edan di London. London. Edan di London. Kalau di Amerika kayak gitu kan dia ngisinya sendiri ya. Walaupun gue belum pernah ke sana sih, cuma lihat di film-film. Keren juga bisa isi bensin sendiri, bro. Mantap, jalan kosong, garasi Ciamplas. Garasi teras kayaknya. Garasi Ciamplas. Ini biasanya kalau hari biasa nggak kayak gini. Ini kosong banget. Enak banget nih. Biasanya macetnya parah banget di sini. Karena di atasnya sekarang kan dipakai buat jualan tuh. Tadinya yang jualan di bawah, sekarang dia alihin ke atas. Tapi di bawah masih tetap juga ada yang jualan. Bingung sih. Thank you.
tuh orang yang pakai motor tuh ngeliatin terus tuh. Kayak helm hitam tuh ngeliatin terus tuh. Waduh. Kita susul. Kita coba ikutin deh biar seru. Mudah-mudahan aja dia ngeliat. Dia pegawai provider bro, kayaknya sih, soalnya bajunya hampir sama kayak provider. Aduh, gua sayang harus simpen kamera ya di belakang helm biar bisa kelihatan. Kalau gini susah gua ngeliatin, nanti dia malah jadi gimana. Jadi kalau leher gua bisa sampai belakang baru. Bicara 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Bro, sepertinya ini kita udah cukup panjang menyusuri jalanan kota Bandung, dan kayaknya mungkin cukup sampai sekian dulu video kali ini, dan mudah-mudahan video tadi bisa menghibur teman-teman semua. Ya pokoknya bisa semuanya deh. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, and subscribe.